PAN, PPK, setelah PKB, saudara-saudara. Oleh karena itu, pada Allah SWT, juga yang kami hormati teman-teman media, harus yaitu dengan adanya tiga tokoh bergabung untuk mendukung Pak Jokowi sebagai presiden adalah sehingga beliau sampaikan yang menitik beratkan beliau harus bergabung dengan pemerintah karena Pak Prabowo tidak menginginkan bangsa ini pecah, bangsa ini terbelah, itu kuncinya. Dan juga kegiatan-kegiatan ini tahu situasi sekarang ini baru situasi banjir yang kemarin di Mangkang sampai viral. Menjadi negara besar kita karena tokoh dua tokoh itu adalah bergabung bersama-sama membangun tokoh yang pada waktu itu tokoh besar di China yang mana tidak ada jago ya, kita tahu sendirilah Mas Hendy ini kan sudah luar biasa ya membangun kota Semarang ya, dan beliau saya survei angkanya sangat tinggi sekali ya, sehingga tidak mungkin kami akan membuat tokoh untuk menandingi Mas Hendy ya. Jadi Mas Hendy saya apresiasi sekali dan beliau sangat bagus untuk bangun. Asal mana mau mendukung Pak Hendy, Mas? Hah? Mau mendukung Pak Hendy dan Gerindra? Kami jelas akan mendukung dan insya Allah nanti akan segera secepatnya kami adakan deklarasi. Ya. Solo yang jelas Solo ini menurut kemarin yang kami terima kebetulan dari malam Rabu itu kami diundang makan malam oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina di Kartanegara. Kami ketemu Sekjen dan kami tanyakan Solo bagaimana sikap kita, karena Solo ini adalah daerah yang bisa kami katakan spesialis ya, Solo ini yaitu ada munculnya Saudara Gibran ya, sehingga ini kami sampaikan, kami tanyakan pada beliau kayaknya ini Pak Sekjen, Pak Sumarno belum ada suatu keputusan bahwa kita akan condong ke Gibran untuk Solo.